Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman didampingi asisten bidang perekonomian dan pembangunan beserta para kepala SKPD menyambut kedatangan tim penilai satu wasaka, sanitasi dan air minum tuntas wajah sampai kaputing award tahun 2020 di Maligi Sunanda Martapura. Kedatangan tim tersebut untuk verifikasi lapangan suatu wasaka award tahun 2020. Dalam sambutan, Bupati Banjar sangat apresiasi pertemuan dan kebersamaan dalam rangka penilaian hari ini. Beliau berharap Kabupaten Banjar bisa mendapatkan penilaian terbaik bidang sanitasi dan air minum. Sanitasi yang meliputi pelayanan sanitasi dan air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dan merupakan tanggung jawab kita semua. Kalau dalam Quran, perjalanan minal ma' kula syai'in hayy. Kalau kita kan dari airlah semua apa yang makhluk di dunia di muka bumi ini bisa hidup. Dalam sambutannya, koordinator tim juri Amri Sharif mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun kedua tim juri melakukan penilaian dan penghargaan tersebut dan tahun ini merupakan keperlanjutan dan penilaian tahun sebelumnya. Sementara itu, Kepala Bapak Litbang Banjar Galuh Tantri Marinda dalam penjelasan mengatakan, sejak tahun 2016-2020, Kabupaten Banjar telah melaksanakan program penghapusan jampan apung. Di mana dalam kegiatan tersebut, terdapat inovasi-inovasi serta peran masyarakat dalam peningkatan pelayanan dan kesadaran sektor sanitasi. Selain itu, beliau menambahkan di sektor air minum pemerintah telah berupaya meningkatkan pelayanan melalui berbagai program diantaranya hibah air minum pedesaan dan dana alokasi khusus. Ozi Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan.